Biarlah cinta.
Bohong-bohong. Jadi begini. Ini jujur ya. Saya diminta untuk tanya kamu macam-macam. Oh, siapa yang suruh? Tuh orangnya. Oke. Cuman kalau nanyain macam-macam sama kamu, saya tuh lagi bingung gitu. Saya duduk samping kamu aja kayaknya ntar ada yang marahin kamu gitu. Jadi mana ya? Bukan jawan, ada yang marahin lu juga? Ya gue jawan dikit aja lah ya. Luar biasa. Takut ya? Enggak takut dong, itu namanya respectful. Oh respectful. Bahasa Indonesianya? Menghormati. Menghormati. Menghargai perasaan pasangan. Tapi takut kan? Enggak lah. Masa sih? Enggak. Takut. Respectful itu namanya. Tapi takut. Tapi lu yang takut kayaknya, dimarahin sama floor director kayaknya. Enggak, saya emang enggak masalah. Jadi itu bukan ada pertanyaannya? Iya, kenapa saya masih mau ngomongnya? Oh gitu, oke. Mau langsung pertanyaan? Oh iya boleh. Ini pertanyaan jahat semua loh ini. Kenapa? Ini pertanyaan jahat semua. Iya nih, coba-coba ya bacain ya. Sekarang di sebelah saya sudah ada perempuan cantik dalam kurung, Daddy ngegombal dikit ya. Itu gimana itu ya? Nah, iya, coba. Daddy ngegombal dikit, Agnes Mo. Saya okay, gombal, saya gombal. Dimarahin dianya ntar. Si yang sebelah saya juga ntar dimarahin takutnya. Berarti takut kan? Takut. Lo enggak takut. Enggak gini, lu bilang takut aja gitu, selesai. Enggak, jangan. Lu bilang takut selesai. Respectful gitu. Enggak mungkin, gue enggak akan mau mengaku kalau I didn't say that. You didn't say that? Enggak mau mengaku. Jadi respectful. Respectful. Jadi Agnes yang sekarang sudah bisa respectful. Oh dari dulu, cuma nama lu doang gue gak respectful. Kenapa ketawa? Lo bener kan gak apa-apa loh. Ketawa bener-bener. Oh, iya. Gitu. Saya dihina diketawain saya. Hah? Memang udah takdirnya itu. Okay. Berarti saya gak boleh nanya macam-macam ya. Coba-coba lihat. Ya. Suruh gombal dikit. Okay. Gombal sama dia percuma. Gak mungkin kena. Gak mungkin. Gak mungkin mau. Siapa? Gua. Gua dong. Gua gak mungkin mau. Kenapa ketawa TV? Emang sih, emang gua mau sama lu? Lah, siapa yang bilang? Emang gua mau sama lu? Yeah. Iya, ini gimana sih ya? Enggak, emang gua mau sama lu? Lah kan udah punya, gua juga udah emang, punya. Emang lu mau sama gua? Enggak. Ya udah. Yeah. Mana FB, mana yang bikin ini, mana yang bikin ini? Ini sebenarnya gimana sih? Gua tanya aja deh. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Jadi di sini saya baca aja. Okay. Di sini semua orang sudah mengenal Agnes Mo yang terkenal dan sukses. Nah, ini bacanya pakai intonasi. Nah, okay. Gitu. Nah. Di tengah karir kamu yang cemerlang, kamu ngejar apaan lagi sih? Gak habis-habis, aneh. Maunya apa sih? Gak penting banget kerja kayak begitu. Gak ada, itu gak ada loh di sini. Lu diem dong, gak ada juga. Lu diem dong. Karena biasanya orang yang menghina itu insecure. Jadi I feel so sorry for your insecurity. Yeah. Oke lah, jawab aja ya. Jawab. Apa sih yang masih kamu kejar? Mungkin gini, waktu itu kayaknya juga udah pernah bilang, saya udah pernah bilang juga di... Kemarin berita gue baca, Agnes Monica termasuk... Ini sebenarnya gue boleh jawab gak sih gak pertanyaannya? Boleh, bentar dulu. Ini kayaknya gua masih pertanyaan demi pertanyaan. Gak, gue masih ingat gini, kemarin gue baca di berita, ini serius, seriously. This is gak ada di script tapi gue... Soalnya kalau udah muka lu yang kelihatan kayak gak bisa serius gue jadi. Enggak serius, gue baca. Okay. Ini gue baca ada berita mengatakan bahwa Agnes Monica itu adalah salah satu artis terkaya di Indonesia. Tapi itu dia yang kadang-kadang saya sesalkan ya. Begitu ada urusannya sama kekayaan, baru terus udah gitu heboh. Tapi kalau masalah prestasi biasanya nggak dilihat. Ya kan sementara kaya gini, kan kalau menurut saya ya, kekayaan itu hanya dampak dari prestasi. Nah, iya kan, itu nggak boleh. Kaya kan gara-gara prestasi, ya nggak apa-apa ya, tapi dong. Gak ya semua. Bangga dong, ya. Daripada Agnes Monica artis. Puji Tuhan, nah, puji Tuhan, dan bersyukur aja. Saya emang bagus daripada Agnes Monica artis terkere kan nggak lucu, terkaya. Bener juga bahaya. Sih, daripada ada list gitu kan 10 artis terkere. Nama-nama lu Deddy masuk. Satu Deddy Corbuzier gitu. Bukan, maksud gue kan contoh. Itu kan nggak seru gitu kan. Lanjut ya. Lanjut. Jadi benar terkaya. Hah? Puji Tuhan. Apa yang doa yang baik diaminin aja. Amin. Ya sudah. Oke. Okay. Jadi apa yang lo kejar? Agnes menjawab. Apa ya? Sebenarnya mungkin I know that it might sound cliche ya, tapi selalu enggak usah ngomong Inggris, enggak ada yang ngerti. Tadi kayaknya bukan lo ngomong juga. Enggak. Ya gua boleh, gua mah hostnya. Yeay. Ya jadi just to be a better version of me aja sih every day gitu. Jadi menjadi versi yang lebih baik dari Agnes Mo tiap hari. Kalau ada yang perlu dibenerin, dibenerin. Lisa. Nah itu like what I said, it might sound cliche tapi
ya itu prinsip hidup saya gitu. Jadi mau terkesan klise atau enggak, that's what makes me who I am right now, dan I have to share it with the people. Kenapa enggak? Ya itu klise jawabannya. Nah, tapi emang benar begitu. Kalau orang nanya apa tujuannya. Nah, itu, how to be better every day. Ya kalau saya ditanya enggak gitu, ini, itu mah klise banget jawabannya. Tapi emang benar itu, jadi gimana dong? Ya udah, apa? Benar itu. Ya, saya sih enggak gitu. How to be better every day aja ya, udah. Ya, gitu. Ya, oke, okay, oke. Okay. Klise ya, oke, okay, baik. Kalau saya ditanya apa tujuan hidup saya? Lebih kaya dari lu gitu. Oke, okay. Benar. Nah itu kan kalau gue udah terkaya, jadi gue gak perlu ngomong belaku gitu sama lu. Banget lu. Oke, oke, ya udah. Sekarang okay. Saya mau ngasih kamu sebuah pertanyaan. Okay. Di sini ada yang gak boleh tanya ya. Okay. Jadi katanya Agnes gak mau ditanyain, tapi tetap saya tanyain. Oke. Okay. Mencintai apa dicintai? Man, that's so difficult. Apa ya? Mencintai kali ya, kayaknya kalau misalnya... Ya mending dicintai, lalu mencintai orang yang gak nyintain lu buat apaan? Lah cuman kan kalau masalah dicintai itu, lu gak punya kontrol sama itu. Itu kan haknya orang, nah kalau ini kan dibilangnya apa? Mencintai. Pilih apa? Nah jadi yang gue pilih adalah apa yang gue bisa kontrol, yaitu my own love. Mencintai. Oh. Kalau dicintai, itu lu... kontrolnya orang lain, kita mana bisa kontrol coba. Iya kan, maksudnya kalau mencintai, coba bayangin. Coba gini, bentar. Oke, para pemirsa dulu. Sekalian. Masalahnya begini, tadi lu... Nah jadi gini, belum selesai. Jadi kenapa saya bilangnya mencintai, kenapa? Coba kebayang kalau misalnya lu dicintai begitu banyak orang, tapi you're not capable of loving other people. Man, sengsara banget hidup lu. Kerjaannya jadi, ngomongin orang. Jadi gini kerjaannya ya. Kerjaannya benci sama orang. Jadi gini ya. Kerjaannya... Ya jadi kayak gitu kira-kira. Jadi gini adik-adik ya, kalau Anda lagi ujian UN, Anda gak tahu jawabannya, Anda jawab aja Agnes Monica. Karena Agnes Monica tuh selalu benar. Loh, you said it. Enggak, gue tadi mau nanya. Just because nggak, I know mau the nanya answer. Apa hubungannya dengan mencintai, dicintai, dan kontrol gitu. Emang kenapa lu kalau punya cowok? Enggak dong, maksudnya gini. Suka kontrol cowok lu gitu. Bukan, maksudnya atau dikontrol. Gini. Nah ini, orang yang suka take things out of context ya. Gue mau nanya dibayar. Take things out of context. Gue mau nanya dibayar, yeah. Iya gue juga. Itu harus nanya. Oh iya benar. Tapi itu kan gak ada. Lu jawab. Nah benar, mencintai atau dicintai, I answered it, mencintai. Oke, okay. Mencintai. Mencintai siapa? Adalah pacar. Oh ada pacar. Ada dong. Ya udahlah. Nih. Apa? Ya udah. Ya udah mau apa lagi. Nge-host bareng Indra Bekti. Oke. Okay. Nge-host bareng Indra Bekti, mm-hmm. Ngapain pula di nge-host bareng Indra Bekti? Nge-host bareng Indra Bekti atau duet lagi sama Esa Yayang? Harus pilih ya? Nge-host bareng Indra Bekti atau duet sama Esa Yayang? Lihat, ada fotonya di belakang ya. Lihat, tua sekali mereka berdua ya udah ya. Luar biasa. Dulu gak gitu loh, benar dulu gak begitu. Oh dulu gak gitu ya? Iya. Sama kayak yang samping saya. Eh gitu. Saya mah makin tua okay. Makin jadi ya. Siapa ya? Kalau lu gak suka dua-duanya juga gak apa-apa. Kayaknya sih gue bakal milih untuk sekarang nge-host sama Indra Bekti. Kenapa? Karena udah jarang banget gue nge-host. Gitu aja, kalau nyanyi ya udah that's what I do every day, itu gue lakuin setiap hari. Iya udah terkenal hari. Ya, Hah? Ngapain nyanyi sama Esa Yayang. You said it, dia yang ngomong lo ya, thank you. Iya kan, terkenalan juga lu daripada dia, ya udah bener. Oh ini. Roti gandum atau nasi padang? Wah, wow, nasi padang dong pastinya. Loh, kok gitu sih? Iya loh, enggak. Tapi benar, nasi padang mungkin bukan nasinya ya, tapi dada ayam bakarnya nasi padang tuh luar biasa loh itu. Saya juga, saya kalau nasi padang. Hah? Iya enggak sih? Benar enggak? Tapi kalau kamu suka dada, kalau saya suka pahanya. Oke. Okay. Kalau saya udah punya yang bagus, jadi enggak perlu. Saya suka paha nasi padang. Oke, terus. Kamu kenapa bisa suka nasi padang? Sejak kapan? Dari kecil. Masa sih? Iya. Oh. Dari kecil. Murah dong ya hidup sama kamu. Lah iyalah, nah itu dia. Ya kan, kan lu bilang tadi artis terkaya tapi makannya nasi padang. Bener, nah itu dari dia, kecil. Gara-gara itu. Setiap hari makan nasi padang, makanya bisa jadi kaya. Enggak, masa dari kecil suka nasi padang? Suka nasi padang. Kalau lu dari kecil dada, suka dada ayam bakarnya, aduh luar biasa. Bener gak? Bener ya, makanan murah. Tapi yang enak. Sejak umur berapa suka nasi padang? Sejak umur berapa? Kenapa? Suka nasi padang sejak umur berapa? Dari kecil. Dari kecil. Dari umur berapa ya? Dari umur. Dari kecil lah. Dari ini relevansi pertanyaannya apa? Gini, kalau bapak ibu lu benar, anak kecil tuh dikasih susu. Kan itu bayi.
Itu bayi. Oh, ini dari udah nggak, kecil. Udah sekolah. Iya, dikasih bukan bayi. Bukan bayi. Bukan bayi. Ah, oh, masih padang ya. Iya. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit gigi atau coba. Kalau sakit sakit gigi atau sakit hati? Sakit gigi lah. Kenapa? Gampang itu. Pernah sakit hati? Ya iyalah. Sama siapa? Ada deh. Yang pasti bukan sama lo. Tolong tepuk tangan dong untuk Dedi. Ini sebenarnya ya, ini sebenarnya yang kasihan tuh kita loh. Sebentar Pak Cete, begini Pak Cete. Ini saya begini nih Pak, saya dibayarnya kurang loh Pak, bener Pak. Ini masalahnya abis ini Pak ya, urusan saya panjang Pak ke depannya Pak. Bukan, dia juga abis ini urusannya panjang. Apa? Kenapa? Oh, nyangkut. Iya, oke. Okay. Maaf ya, bukan sengaja oh, nyangkut. Oh gak apa-apa. Kok ngobrol gak ngundang-ngundang sih? Kita ngobrol aja sendiri yuk. Terus, udah gitu. Gimana tadi dia jadul banget enggak? Seru banget. Tapi sampai begitu udah selesai sebuah rasa nyanyi asik banget. Cuman begitu mulai ditanya-tanyain tuh ada satu-satu botak tuh enggak tahu sih. Iya nyebelin ya. Oh, nyebelin banget. Kenapa sih dia? Enggak tahu. Kenapa ya? Oh, katanya floor director enggak boleh ke situ. Mesti balik lagi. Oke. Jadi udah kamu ke backstage aja. Aku sedih banget enggak bisa ngobrol sama Agnes. Tapi you're so juga sedih banget kenapa bukan kamu aja yang nanya-nanya gitu. Lain kali aku aja ya, Transmedia ya. Cinta gini, apa? Lu gak usah mulai ngomong gaya bule. Lu kalau udah mulai ngomong gaya bule, dia ikutan gaya bule. Oh gitu, dan lu gak ngerti kita dan ngomong apa. Iya betul itu, iya, makanya betul. Kenapa dia komplain. Gitu, udah kan? Daripada kita berantem. Mm-hmm. Siapa yang berantem, dia aja yang berantem. Ini emang begitu. Ya pokoknya I'm so happy to at least meet untung you. Untung ada kamu. Your performances were amazing. Oh, thank you. Oh my God, you're so inspirational. Thank you so much. Tapi sayangnya kita gak punya banyak waktu, jadi sekarang aku harus coba ada pertanyaan kalian. Gitu, Deddy Corbuzier. Cinta Laura atau Agnes Monica? Cinta Laura lah. Oke, okay, karena dia tahu kalau saya out of his league gitu kan. Oke, okay, ya terus. Anyways, sekarang kita ada si cantik ya. Raisa dengan info menarik. So, here you have it, Raisa. Selfie bareng Oppo yuk, ada yang seru loh di Hoot Transmedia. Ini aku selfie sama Oppo. Nah, kalau udah selfie, coba deh kirim fotonya ke Stikus Wall, biar semua penonton di Transmedia bisa lihat. Oke. Okay. Eh, wah keren banget ya hasil selfie-nya. Iya dong, aku kan pakai Oppo F1S, new selfie expert. Wah, pantesan foto kamu bagus-bagus ya. Ah, terima kasih. Seru banget kan di sini ya? Dari tadi semua bintang tamunya seru-seru dan semua yang ada di Hoot Transmedia seru-seru. Makanya tonton terus Transmedia, it's you!